Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Mobile Legends. Dan guys, hari ini kita bakalan nyoba hero baru di mana Argus itu baru aja tayang gak tuh. Baru aja rilis dan gue udah beli itu sepaket ya biar lebih murah. Jadi gue udah punya hero-nya di Naya. Di sini gue udah beli skinnya juga dan ini adalah hero pertama yang gue beli skinnya guys. Dan di sini gue punya build yang gue adaptasi dari si Apip ya. Gue coba untuk nge-build, nah ini. Gua build pakai attack speed 4 biji, terus sepatu dan juga pakai hex claw ya. Semoga nanti pas gua main nggak salah-salah ya milih itemnya. Soalnya gua suka asal-asal mencet aja. Kalau misalkan ada yang bisa dibeli, gua beli gitu loh. Ya udah, tanpa berpanjang lebar kita langsung coba aja, tapi di klasik ya. Sebelumnya gua udah nyobain ini dan gua nggak begitu biasa dengan hero melee, jadinya cacatnya jadi kalah. Ya sekarang gua bakal nyoba lagi. Semoga ya di sini lebih baik lah guanya ya. Semoga dari pembelajaran sebelumnya gua bisa mengambil hikmahnya. Ngomong apa lagi toto. Kita langsung aja ke gamenya nanti ya. 2 hours later. Ya jadi kita timnya itu nggak ada tanker dan juga nggak ada MM ya, terbaik ya. Ini kayaknya akan menjadi banget. Dan musuhnya ada Hayabusa, ada Layla, Argus, Kari, Zilo. Oke, dia 2 MM. No tanker juga. Kayaknya Argusnya build tank deh. Dan sayangnya Argus gue bukan build tank. Gue build attack speed. Jadi ya, ya mana ya. Oke lah, udah amat. Gue tengah aja deh. Apa gue pakai Argus rasa MM aja kali ya. Gak bisa lurus, udah lihat miring mulu. Gak jadi deh, sakit ternyata. Oke. Dengan bantuin gua deh. Yah, dia yang ngumpet di situ. Jadi deh. Ini emang tengah nggak cocok sih. Ih, takut. Hi. Oh, dia nggak punya skill 2 ya, Rafaelnya ya. Gitu dong, gila lo. Dan dia di tengah ya, Rafaelanya. Eh, kelewat. Skill 2, Pak. Oke. Skill 2-nya emang gak ada ya dia ya. Emang gak ada ya. Gila, gila. Bodo amat ah. Gue mundur aja dah. Gak bisa nih kayak gini. Gila, dia gak bisa nge-spam skill 2 kali ya. Nah gitu kek. Aduh, mau nolongin gue gak di sini nih. Masa gue pakai ulti buat farming sih. Gila, ini main pasti taunya ini doang nih, gue yakin nih. Fix. Ah, takut ah. Mundur ah. Bacot lagi, ini pasti bocah parah anjir. Ini bocah parah anjir yang kayak gini nih. Ngatain tapi wadaw gitu loh. Salah lagi kan. Bodoh amat, gue pakai semuanya. Bodoh amat. Gak kena lagi. Oke. Gue cabut. Itu lagi ulti pak. Lagi ulti pak. Gak jadi pak, gak jadi pak, ketarik pak. Gak jadi pak. Saya ketarik pak. Gue udah gak ada ulti lagi ya.
Kayaknya gue ultinya tadi pakai kecepatan gitu loh. Maafin gue. Aduh, dianya balik lagi. Oh, itu teman kita ya. Oke. Kasih dong skill 2 nya pak. Gak ada MM, kita baru sadar dari tadi perasaan ya. Bodoh amat. Skill 2 dong. Gila. Pelitnya dewa skill 2 nya anjir. Ini gua yang cacat apa emang harus gitu ya? Skill 2 nya gak usah dipakai ya? Gua gak ngerti ya. Kayaknya punya Freya juga percuma anjir. Sayang skill dia. Rafaela, sorry. Aduh. Lagi pakai skillnya lagi. Bodoh amat nih. Makan tuh ulti. Kayaknya bener guys sekarang gua pakai ultinya tadi. Dari tadi salah mulu guys sama timingnya. Oke. Ini Rafaelanya kalau dia nggak sekarat dia nggak bakal ngeheal. Maksudnya kalau dia nggak butuh dia nggak bakal ngeheal. Mau temennya kayak gimana juga. Tuh kan, kalau dia lagi sekarat pasti ngeheal untuk dirinya sendiri. Waduh. Mati lu. Ih. Apa mundur, Pak? Skill 2 please. Ya. Oke. Telat ya. Mungkin itu kalau itu cooldown kayaknya. Waduh. Wah, kena. Oke, Karina datang membantu. Kita lihat Karina mencoba untuk membantu. Oh, mati bung, tapi lihat Argusnya, dia ulti dan sakit banget kayaknya. Gak mati. Kita lihat sedikit. Langsung cabut Argusnya dan Zilongnya tampaknya bisa meninggal. Ultinya miss Rafaela. Kita lihat. Oh, Alucard membantu dan kita lihat. Oh, merawat. Alucardnya down. Kari sedikit lagi darahnya bung dan gua mentok. Oke, mati Karinya. Hayabusa dan juga Layla sudah sekarat, kita lihat. Oh enggak, Hayabusanya 100% ternyata ya. Wadaw. Oke. Mana nih? Oke, enggak ada ya. Skill 3 itu di keadaan darurat. Oke, inget skill 3 itu di keadaan darurat. Tolong ya, tolong. Yalah. Gua ngutan dulu aja. Ngutan biar kaya. Cooldownnya parah banget. Oh ya, lupa inspire-nya. Inspire buat ngutan coy. Terbaik. Pakai aja pokoknya. Ini buff-nya juga. Oke. Makan tuh. Oke. Skill 2 nya pasti kepake nih sama dia nih. Nah kan. Coba bokongin yang di bawah. Mati kau. Kena gelombang kejut. Oke. Wah, kita sudah punya ini, bung. Kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Bodoh amat.
Mundur, mundur, Pak. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Ada Argus di tengah, Bung. Terjadi, kita lihat Argus. Wah, enggak kena, cuy. Waduh. Eh, salah. Salah narik. Salah madep, coy. Mati lau. Aduh, enggak bisa. Gua salah arah, coy. Oke. Ultinya kembali lagi ya, tepat waktu ya. Rafaelnya terlalu yolo nih kayaknya. Oh, ini bullet gua udah bener belum sih? Oke, udah bener sementara ya. Sementara ini mah. Duh. Mana nih? Ini cancel, enggak jadi. Mutan lagi, sob. Okay. Ini gue sedikit mulai terbiasa ya, sedikit doang ya. Enemies. Gak ada, cuy. Okay, salah. Wah, mau kesini malah kesono. Gila. Sekitar satu gue ngaco gitu loh. Oh, itu dia. Laya busa sama Layla. Gak jadi deh. Laya busa sama Layla aja. Tengah ada Kari. Yo, kalau mau tengah, yo. Mati lau. Oh, nice banget. Mati lu. Hey! Sakit. Ah, lupa. Dia ulti ya. Waduh, salah banget. Mati lau. Kena cakar ya. Kena cakar. Maaf. Kelewat, bosku. Ambil dah tuh. Oke, ada Kari di tengah. Kayaknya gua. Wah, di atas ada tuh. Ini apa sih? Wah, Lord. Nge-Lord kuat gak ya ini? Apa harus pakai ulti? Gila, keren banget, gila. Cakarnya ini keren banget. Attack speednya udah mulai kenceng, coy. Apa terjadi, Bung? Kita lihat. Sahabat terus, Pak. Hajar terus. Gila. Dan okay, kayaknya gua agak salah build ya, tapi ya udahlah ya. Okay, miring guanya, maafin gua. Terus ngutan, coy. Wah, ke atas dia ternyata. Gua enggak ngeliat map tadi. Ya. Sabar, coy. Siap. Gak kepencet, anjir. Gak kepencet dong ulti gua. Ya, ulti gua gak kepencet, guys. Okay. Okay. Wah, gak bisa nih gini nih. Oke, 5 detik doang ya. Blunder lagi. Ultinya sekarang kecepetan, anjir. Waduh, kalau wipeout kita mati sih. Waduh. Oke, tersisa Rafaelanya, Bung. Dan di bawah udah diserang. Oke, kayaknya kita kalah deh. Kan bodo amat lah, mau kalah mau enggak. Waduh.
Blunder 3 kali gue. Dan ini enggak ada tanker juga sama MM-nya. Jadi ya udahlah ya. Gila, lelenya udah jadi tuh. Gila, udah jadi, beda 2000. Oke. Oke. Kita harus comeback ya. Terus comeback ya. Terus comeback, guys. Gak bisa nih kayak gini, guys. Gak bisa nih kayak gini. Terus comeback. Aduh. Ya udahlah, satu aja. Cukup satu. Ah, tadi kayaknya ada yang di bawah deh. Oke, kayaknya gua harus ke sana. Oke, fix. Gua harus ke situ. Ya, gak kena lagi. Damn. Ini bisa nembus gak sih? Gak bisa ya. Bodoh amat, gue ngutan. Padahal gue gak tahu ini ngutan buat apa. Oke. Akhirnya item terakhir ya. Oh enggak, ya item terakhir deh. Oke. Zilong versus Argus, anjir. Gak kuat Argusnya. Gak kuat Argusnya, gak kuat Zilongnya. Berarti gua udah dipakai lagi. Makan tuh. Oke. Gak keculik. Nice banget. Mana sih? Gua nyari Hayabusanya gitu loh. Aduh. Oh, itu Hayabusanya. Ripnya kagak ada, Bung. Bodoh amat. Oh, langsung anjar tengah dong dia. Bodoh amat. Bodoh amat. Aduh, ya Allah, kacau sih gue main ininya, main Argusnya, tapi ya udahlah ya. Seenggaknya ya bisa menang ya, walaupun ternyata emas ya. Main gitu emas ternyata ya. Wadaw. Build begini sebenarnya bagus, guys, cuman gue makainya aja ya kurang maksimal. Jadi ya silakan teman-teman kalian berminat untuk make yang begituan ya. Ya udah guys, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel gua untuk video-video lainnya. Aktifkan notifikasinya, aktifkan notifikasinya untuk memastikan kalian gak ketinggalan satupun video gua. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gua, ada di pojok mana ya? Ya pokoknya ada di bawah, di link deskripsi. Dan ya, gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.